Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Pada kesempatan sore yang mendung, berawan cerah ini, lihat pemandangannya. Saya ingin memberikan satu edukasi mengenai legenda Mustika Anti Cukur. Mungkin teman-teman sering sekali mendengar legenda Mustika Anti Cukur ya. Mustika Anti Cukur yang sering Anda dengar itu katanya bisa tahan silet. Jadi ibaratnya tubuh kita akan kebal dari silet, rambut kita tidak akan putus. Apakah benar seperti itu? Ya, nanti kita coba. Kebetulan saya memiliki benda itu, tapi nanti kita coba ya, karena kayak begini adalah benda gaib ya teman-teman ya. Jadi kalau gaibnya mau, dia mau mempertunjukkan. Tadi saya sudah minta izin, kita lihat aja, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk teman-teman semua melihat, dan saya menambah edukasi buat teman-teman semua. Ya, saya tidak berani janji pasti berhasil ya teman-teman, tapi kita akan coba gitu loh. Nah, sebelum yang kita melakukan melihat kemampuan dari anti cukurnya, nah teman-teman harus tahu dulu, banyak di luaran berita di luaran sana, orang mencari anti cukur bukan untuk jaga diri, tetapi untuk bukan gagah-gagahan juga, tetapi untuk menarik uang gaib. Nah, episode uang gaib saya sudah pernah buat di video sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ya, menurut pengamatan pribadi saya, lupakan yang namanya uang gaib gitu loh. Karena itu semua tidak bisa dipakai. Walaupun wujud uangnya asli, teman-teman sudah pegang, bisa lihat, bisa rasakan, tetapi uang itu tidak bisa dipakai teman-teman. Kalau teman-teman memaksakan untuk memakai, saya khawatir nanti Anda akan celaka gitu loh. Karena uang itu sebenarnya adalah uang gaib ya, benar uang gaib dari gaib, tapi pinjaman ya teman-teman ya. Dalam arti kalau pinjaman teman-teman harus membalikan gitu loh. Mengembalikannya lagi gitu loh. Bukan untuk Anda pakai lalu lupakan. Khawatirnya nanti untuk mengembalikannya itu adalah diperlukan sebuah sarana pengembalian yang pantas menurut si gaibnya, karena gaibnya itu sudah bekerja mengambil uang itu, menabatkannya dari sosok gaib lain mungkin ya, dari sosok gaib lain yang menguasai uang tersebut. Biasanya itu ada perjanjiannya, jadi harus diminta, misalkan syaratnya tumbal diri Anda sendiri, keluarga, atau anak, atau istri. Sebaiknya lupakanlah itu. Jadi kalau teman-teman punya mustika anti cukur, gunakanlah untuk sarana untuk jaga diri aja. Lupakanlah masalah uang-uang gaib itu gitu. Memang tataran anti cukur itu paling tinggi ya teman-teman di antara semuanya ya. Jadi kalau sudah anti cukur itu otomatis sudah anti tembak, tahan panas, yang tahan silet gitu loh. Oke lah teman-teman, pasti teman-teman juga sudah nggak sabar ya mau lihat kemampuan anti cukur itu seperti apa ya. Saya coba buktikan ya, mudah-mudahan gaibnya berkenan ya. Saya pakai media ini, kita coba aja ya teman-teman ya. Nah, udah mulai udah putus ya teman-teman. Coba ya. Sudah putus ya teman-teman ya. Gini nih. Nah. Nah. Balik lagi. Nah, balik lagi. Nah. Ini slide baru loh. Nah, saya kasih lagi ya. Nih, balik. Nah, balik. Ya. Ada kertas gak ya? Nah, oke. Sekarang saya coba ya teman-teman ya. Bentar ya, saya pakaikan mustikanya. Kita pegang aja dah. Ini teman-teman. Wah, putus. Masih sebentar. Oke. Kita coba ya. Gimana ya? Dua kali lagi ya, coba ya, saya diizinkan dua kali lagi. Putus dikit. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini rambut saya kebetulan panjang, enak banget ya. Ya, udah nggak mau teman-teman, tapi tadi udah jelas ya teman-teman ya. Jadi pendapat saya sebaiknya teman-teman melupakan apa yang namanya dana gaib. Gunakan media ini hanya untuk jaga diri aja. Oke, segitu aja pesan-pesan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.